Halo, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Ya, Bahasa Desi harap kita semua dalam keadaan tubuh yang sehat. Nah, sekarang kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya, Lase tanya dulu. Kalian sudah pakai baju yang rapi kan? Sudah siap memuji Tuhan? Ya. Semua bangkit berdiri. Ya, kita akan berdoa dulu sebelum memuji Tuhan ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami kembali bertemu dengan anak-anak sekolah minggu kami. Walaupun masih secara online ya Tuhan, tetapi tidak mengurangi sukacita kami ya Bapa untuk memuji dan memuliakan namamu. Kami akan memuji dan memuliakan namamu Tuhan, berkati kami, berkati suara-suara kami ya Tuhan, karena kami rindu memberikan yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengulai ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, kita akan menyanyi dua pujian berturut-turut ya, karena ini lagunya dengan sukacita. Lase Desi harap kalian juga menyanyi dengan semangat, oke? Dua pujian itu adalah To God Be the Glory dan Yesus Pokok. He loved the world that he gave us his son. He gave
ya. Lalu sedisi tadi lihat kalian semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Silakan duduk semuanya. Ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, ya. Kemudian alat tulisnya, kalau mau kalian mau menulis apa yang kalian terima dari firman Tuhan tadi. Dan yang terutama, siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Ya. Kita nyanyi pujian, Ku Ingin Dengar Cerita. Jesus, apakah kalian sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Hari ini, Loser Ratna akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Aku Bawa dan Aku Berikan. Bahan Alkitab diambil dari Markus pasal 12 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-44 dan Lukas pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Kalian bisa baca nanti ya. Nah, teman-teman semua, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, langsung undang kita semuanya, tutup matanya, lipat tangannya, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, kami diberikan kesempatan untuk kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami boleh belajar menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Duduk tenang dan kami membuka hati kami, pikiran kami, untuk kami boleh fokus, konsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Suatu hari, Tuhan Yesus sedang berjalan di dalam Bait Allah bersama dengan murid-muridnya. Di dalam Bait Allah itu, Tuhan Yesus memperhatikan orang yang lalu-lalang untuk memberikan persembahan di dalam Bait Allah. Di depan Tuhan Yesus tersedia satu kotak, satu peti, di mana orang-orang memberikan persembahan dengan memasukkan uang itu di dalam kotak itu. Nah, ketika orang-orang keluar masuk, mereka memberikan persembahan di dalam kotak itu, tidak sedikit loh mereka yang membeli persembahan dalam jumlah yang besar, dalam jumlah yang banyak. Nah, kemudian datanglah seorang janda yang miskin dan kekurangan. Janda adalah sebutan untuk seorang istri yang sudah tidak mempunyai suami lagi. Meskipun ibu janda ini miskin dan berkekurangan, namun ibu janda itu tetap setia dan taat dalam memberikan persembahan di dalam Bait Allah. Ibu janda itu hanya memiliki 2 peser uang koin. Lalu ia memasukkan uang itu ke dalam kotak persembahan. Melihat itu, Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang lain dan berkata, sesungguhnya ibu janda ini memberi lebih banyak daripada semua orang-orang yang tadi telah memberi persembahan dengan jumlah yang sangat besar.
Mendengar perkataan itu, murid-murid Tuhan Yesus menjadi bingung, kira-kira apa sih maksudnya? Kemudian Tuhan Yesus berkata, mereka semua yang memberikan persembahan dari kelimpahannya, dari kelebihannya, dari harta kekayaannya, tetapi ibu janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ibu janda ini memberi lebih banyak karena ia memberikan dari semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Teman-teman, bukan hal yang gampang untuk memberikan persembahan dari kekurangannya. Tetapi ibu janda ini, dia bisa memberi dari kekurangannya, dari semua apa yang ada, dia persembahkan kepada Tuhan. Teman-teman, Tuhan Yesus tidak menuntut dari apa yang tidak kita punya. Ada orang yang terkadang merasa minder dengan persembahannya dibandingkan dengan persembahan orang lain. Tetapi sebaliknya, ada juga orang yang merasa jumawa atau sombong karena dia merasa bisa memberikan persembahan yang lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang lain. Firman Tuhan di dalam Lukas pasal 12 ayat 48 berkata bahwa setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan banyak dituntut. Tuhan merasa senang dengan persembahan 2 keping uang receh yang diberikan oleh janda miskin itu, karena memang hanya itu yang dimiliki oleh ibu janda. Tetapi Tuhan merasa kecewa kepada orang-orang yang kaya, yang hanya rela mempersembahkan uang receh, padahal mereka mempunyai dan telah diberkati dengan jauh lebih melimpah. Tuhan sudah mengatur berkat setiap orang. Tuhan mengatur kekuatan dan kelemahan setiap orang. Dan semuanya itu takarannya adalah sama, adalah adil. Seperti di dalam gereja kita GKI Balikpapan, ada orang-orang yang bisa memberikan persembahan berupa uang dengan jumlah yang sangat banyak, yang sangat besar. Namun mereka tidak bisa membantu melayani di gereja untuk menjadi seperti worship leader, untuk menjadi pendoa, untuk menjadi tim pembesukan atau tim usher seperti itu. Tetapi ada begitu banyak orang yang tidak bisa memberikan persembahan uang dalam jumlah yang besar. Tetapi mereka mempunyai hati, mempunyai waktu, mempunyai tenaga, dan mempunyai kerinduan untuk melayani Tuhan di gereja. Jadi mereka melayani Tuhan bukan dengan uang mereka, tetapi mereka melayani Tuhan dengan talenta mereka, dengan kemampuan mereka, waktu mereka, tenaga mereka, dan dengan kerinduan mereka. Nah, teman-teman, apa sih alasan kita memberi persembahan kepada Tuhan? Ada yang tahu? Ya, alasan kita memberikan persembahan kepada Tuhan yaitu yang pertama, bahwa sejauh mana kita bisa tahu bahwa Tuhan Yesus itu telah rela berkorban di atas kayu salib untuk menebus dosa Lause, dosa kalian, dan dosa semua orang. Dia memberikan nyawanya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semuanya. Tuhan memberikan berkat-berkatnya yang sungguh luar biasa bagi setiap kita. Maka, semakin kita mengenal Tuhan Yesus, semakin kita mengenal firman-Nya, semakin kita mencintai Tuhan Yesus, dan semakin kita terdorong untuk kita mempersembahkan yang lebih lagi sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, itu adalah alasan mengapa kita memberikan persembahan kepada Tuhan, yaitu karena Tuhan yang telah lebih dulu mengorbankan hidup-Nya, mengorbankan nyawa-Nya untuk menebus dosa kita. Oleh karena itu, kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Nah, kemudian yang kedua, mari kita ingat dari cerita firman Tuhan hari ini, bahwa kita harus belajar mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan.
Kalau hari ini Tuhan percayakan berkat berupa materi, berupa uang kepada kita, mari kita sisihkan, kita berikan untuk pekerjaan Tuhan. Kita persembahkan untuk pekerjaan di rumah Tuhan. Nah, kalau Tuhan hari ini memberikan kepada kita talenta, Tuhan memberikan kepada kita waktu, tenaga untuk kita boleh melayani di rumah Tuhan, mari kita berikan hidup kita, berikan diri kita untuk kita boleh melayani di rumah Tuhan. Walaupun tidak dengan uang kita, tetapi kita mempunyai hati dan mempunyai kerinduan untuk melayani di rumah Tuhan. Oke? Nah, hari ini mari kita semuanya belajar memeriksa diri kita. Apakah ada hal-hal lain yang ada di dalam diri kita, kelebihan kita, kemampuan kita, talenta yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan? Kalian harus berdoa dulu. Doakan di hadapan Tuhan apa yang bisa saya berikan untuk Tuhan. Nah, teman-teman semua, hafalan kita diambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya. Kalian hafalkan ayat hafalan ini, setelah itu divideokan dan kirim ke Lause. Untuk tugas kalian bulan ini masih sama seperti minggu-minggu yang lalu. Kalian bisa membuat celengan atau kalian bisa membeli, kemudian kalian foto bersama dengan celengan itu dan kirim ke Lause kalian masing-masing di dalam kawanan kecil. Mari kita belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan dari apa yang kita punya. Oke? Selamat memberikan diri untuk Tuhan, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Teman-teman, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasa Ratna. Lalu saya harap kalian dapat mengerti akan firman yang diberikan tadi ya, kita sudah dengarkan bersama-sama. Sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Masukkan uang persembahan kalian di celengan yang kalian buat sendiri atau yang dibeli ya. Nah, sambil kalian memberikan persembahan, kita nyanyi pujian Aku Bawa dan Berikan. Oke, terima kasih yang sudah memberikan persembahan ya. Namun Lasa akan memberikan pengumuman, yaitu yang pertama Lasa mengucapkan selamat ulang tahun bagi teman-teman sekalian yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kemudian Lasa juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengirimkan ayat hafalannya kepada Lasa kakak kalian masing-masing. Dan juga Lasa mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah membuat aktivitas ya. Aktivitasnya apa? Yaitu membuat celengan ya. Nah, Lasa berharap kalian tetap semangat di sepanjang minggu ini supaya minggu depan kita bisa ketemu lagi untuk ikuti sekolah minggu. Kita akhiri sekolah minggu kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik,
Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami di dalam ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu dan juga persembahan yang sudah kami berikan kepada-Mu ya Tuhan. Engkau berkati persembahan kami ini. Kami berdoa untuk tetapkan teman kami yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Engkau Tuhan akan selalu memberkati mereka, baik dalam kehidupan mereka sehari-hari maupun mereka dalam studi dan segala kegiatan mereka. Berkati kesehatan mereka juga ya Tuhan di masa-masa pandemi saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu karena pada pagi hari ini, biar Engkau Tuhan akan selalu memberkati kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, selamat pagi, sampai ketemu minggu depan ya. Jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Lukas 19 ayat 10, sebab Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Sebab Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sebab Anak manusia datang untuk Lukas 19 ayat 10. Sebab Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10 sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10 sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10 sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.